sekarang dengan acara pelantikan dan musran. Tentunya kan ada target atau harapan yang sudah dicapai dengan kegiatan ini, Pak. Ya memang kita paling cepat ya, lebih dulu kita membentuk ranting ketimbang yang lain. Kayak jalur-jalur utara lah, zona ini zona jalur gajah. Ya, sangat berat di utara ini. Karena memang dari awal ini di utara ini tidak ada dewa. Nah, sudah 3 periode tidak ada. Nah ini 3 periode tidak ada. Ya, jadi di utara ini memang jalur-jalur gajah sangat berat. Kompetisinya sangat berat ya, untuk ke depan keras. Sangat keras sekali ini. Kita memang ambisi ya, minimal kita satu kursi ya, maksimal dua kursi kita ya. Mudah-mudahan PAN ini akan menjadi yang terdepan di Kota Bekasi. Strategi gimana, Pak? Ya biasa strategi, Pak, cuma tidak ada yang aneh-aneh lah. Kata simpati atau gimana, baksos, vaksin mungkin nanti kita mengadakan rencana mengadakan bajar ya, maupun di dalam kota ini. Pengurusnya ranting sendiri, Pak, komisi apa perempuannya banyak, milenial apa para sepuh apa senior? Jadi kita memang ada beberapa tingkatan, ada anak muda milenial, ada juga RT RW, terus tingkat dari lembaga juga ya, dari ormas ada juga, terus dari kita punya struktur sendiri, jadi ada 5 lapisan itu. Jadi ada ranting, ada anak muda, ada milenial, semua, cuma lingkungan tokoh masyarakat. Ini sebenarnya jalur gajah, target sampai 20. Sebenarnya komitor yang berat sini sampai patah ini, Pak, di mana ini? Ya saya kan sih nggak ada yang berat. Sekarang ini nggak ada yang berat, saya anggap semua sama, ya saya anggap. Karena memang saya anggap partai bagi saya tidak ada yang berat, walaupun di jalur gajah bagi saya nggak ada yang berat. Karena saya dulu jualan buat orang aja saya bisa mencapai. Saya dulu tim sukses. Saya jual buat orang bisa, kenapa buat saya tidak? Nah, itu yang paling saya utama. Kenapa saya ambisi jadi terjun ke dunia politik? Itulah. Kalau untuk target kursi pencalonan kan minimal saya satu kursi untuk utara. Jadi bagi saya partainya tidak ada berat bagi saya. Saya anggap kecil semua. Ya. Jadi bagi saya tidak ada saingan. Walaupun kita ada komisi, bagi saya tidak ada saingan. Saya maju terus. Tidak ada yang berat bagi saya semua itu, tergantung kita niatnya. Kominfo siapa yang hadir, Pak, ya? Rencana hari ini semua dewan kayak hadir sama lembaga DPD. Pemerintah yang diundang? Oh, tidak ada kita. Cuma dari internal.